rumah baru Wilk. Aku sudah bekerja keras hingga tubuhku sakit. Sebaiknya aku tidur sekarang saja. Huh? Siapa itu? Oh, maaf mengganggu di jam seperti ini, Will. Nyonya pemilik rumah, ada apa? Apa aku lupa membayar sewa? Ya, itu juga hal lainnya. Tahukah kau, Will? Saat ini harga barang-barang naik. Harga sewa di sekitar sini juga naik. Karena itu aku akan menaikkan sedikit lagi. Itu sedikit memberatkan karena gajiku tidak naik. Berapa banyak harga akan kau naikkan? Tidak terlalu banyak. Bagaimana kalau $1,000? Apa? $1,000? Aku sudah berusaha baik. Yang lainnya dua kali lipat. Nenek, $1,000 terlalu mahal bagiku. Begini, semuanya itu aku gabung dengan kesalahan yang pernah kau buat, Will. Tapi aku tidak akan mampu bayar dengan gajiku. Cari tempat kalau kau tidak mampu bayar di sini. Nenek pemilik rumah, tunggu nenek. Kelihatan aku tidak berfungsi dengan baik akhir-akhir ini. $1,000, uang sewa naik menjadi $1,000, gaji bulananku 1,500, uang sewa, makan, transportasi, peralatan, asuransi kesehatan, tagihan telepon, DVD, Roger, donat, tiket masuk, itu sudah banyak. Jika harus membayar $1,000 lagi, tidak, aku akan jatuh bangkrut. Tidak, apa yang harus aku lakukan? Will, apa yang kau lakukan? Cukup. Apa yang terjadi? Pemilik rumah mengatakan ia akan menaikkan harga sewa jadi $1,000. $1,000? Kau yakin bukan $100? Itu benar. Dia mengatakannya dengan jelas. $1,000. Bagaimana aku mendapatkannya? Bukankah lebih baik jika kau pindah ke tempat lain? Kurasa kau akan dapat tempat yang lebih baik dan lebih murah. Tapi rumahku penuh dengan kenangan tak terlupakan. Kenangan? Bagaimana kau akan hidup jika harus membayar sewa yang mahal seperti itu? Apa aku benar-benar harus pindah ya? Selamat datang di kantor Maklar Bakery. Kami menyediakan berbagai macam rumah yang sesuai dengan kebutuhanmu. Rumah seperti apa yang kau cari? Rumah yang murah dan bagus. Akan lebih baik jika ada kolam renang dan tempat memanggang di depan. Tuan, kau meminta terlalu banyak. Pilihannya adalah murah atau bagus. Pilih salah satu. Benarkah? Akan tetapi, tidak ada yang tidak kami punya di kantor Maklar Bakery ini. Tuan, aku punya satu rumah murah dan bagus untukmu. Wow. Tada, ini dia. Wow. Aku pikir kau bilang murah dan bagus. Ya memang, kamar mandi berjarak 200 meter dari tempat tidur. Sedikit tidak nyaman, tapi ini rumah yang murah dan kecil seperti yang kau minta. Kecil, aku ingin rumah yang murah dan bagus, bukan yang sempit. Bukan ini yang kuinginkan, tolong tunjukkan padaku rumah yang lain. Rumah yang akan kutunjukkan padamu, rumah yang murah dan bagus, tapi punya satu kekurangan. Apa itu? Jaraknya, sedikit jauh dari kota. Itu bukan masalah, aku bisa berangkat kerja lebih awal. Tuan Will? Ya. Kita hampir sampai. Benarkah? Ya, sebentar lagi kita akan sampai dalam waktu 4 jam. 4 jam? Kita sudah lakukan perjalanan selama 4 jam dan kita bahkan belum sampai setengah jalan. Belum sampai setengah jalan? Harusnya kau bilang ini sudah setengah jalan. Hidup akan terasa keras bagimu jika kau sangat pesimis. Ini bukan sedikit jauh lagi. Tunjukkan padaku rumah yang lain. Sebaiknya kali ini kau tunjukkan yang bagus ya. Tentu saja. Aku yakin kau akan menyukai rumah ini. Ini dia. Ini dekat dengan kota dan murah. Bukankah itu bagus? Wow, ini bagus. Ayo kita masuk dan melihatnya. Wow. Ini keren sekali. Aku akan mengangkat telepon sementara kau melihat-lihat rumahnya. Ini bersih dengan ruangan yang besar. Ini sempurna. Ini yang ku mau. Permisi. Apa kau kemari untuk melihat rumah? Iya, apa Anda pemilik rumahnya? Rumah ini bagus sekali. Benarkah? Silakan lihat-lihat ya. Tunggu sebentar. Halo? Tuan Wilk, aku lupa mengatakan sesuatu padamu. Ada satu masalah dengan rumahnya.
Masalah, aku rasa ini sempurna. Bahkan pemilik rumahnya bersikap baik. Kau sudah bertemu dengannya? Apa? Sebenarnya itu rumah kosong. Beberapa orang mengatakan kalau itu berhantu. Ada banyak sekali rumah di kota Roti, tapi tidak ada tempat bagiku untuk tinggal. Jangan bersedih, Tuan Wilk. Berpikir positif dan berusaha keras. Aku yakin kita... Berpikir positif? Bagaimana bisa aku berpikir positif? Kau bilang semua akan baik-baik saja, tapi kau selalu tunjukkan rumah yang aneh padaku. Sebenarnya masih ada satu rumah yang tersisa, tapi... Benarkah? Tapi bentuk interior rumahnya sedikit aneh. Aku bisa tunjukkan padamu jika kau mau. Sudah sampai, ayo kita masuk dan lihat. Maafkan aku, biaya sewa di tempat ini sangat mahal. Jadi aku bisa menunjukkan rumah ini saja padamu. Rumah ini jelek ya. Sebaiknya kita pergi ke tempat ini lain. Ini dia. Ini rumah yang aku cari selama ini. Aku belum pernah melihat rumah senyaman ini. Lihat, setelah bangun, aku bisa mencuci muka di tempat tidur. Lalu aku akan masak makan siangku di sini. Lalu makan dan cuci piring. Lalu pergi ke kamar mandi, lalu tidur. Semuanya, aku bisa melakukan semuanya dalam satu waktu. Berapa biaya semuanya? Ini $500 per bulan. $500? Wah, akhirnya. Ayo kita lakukan tanda tangan kontrak sekarang juga. Ya, aku merasa sangat puas setelah berusaha keras. Aku merasa sangat beruntung bisa menemukan rumah ini. Halo, rumah baruku. Namaku adalah Will. Senang bertemu denganmu.